keluarnya nanti. Abang paketan pakai apa? Bulanan. Bulanan. Pakai apa, Bang? Simpati. Berapa, Bang? Saya dari ojol yang 55.000. Cukup, Bang? Oh, kemarin sampai kehabisan. Terus? Ya langsung ngambil lagi di sini kan di paketan udah ada. Hmm. Biasanya sih pakai yang 70.000, 20 giga. Bang, aku simpati ya. Paketan malam sih dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Itu 15 giga apa ya? 15 giga 15.000 apa ya? 15 giga. Iya. Iya bang, paketan macam-macam. Abang, ini abang lihat di My Telkomsel kan? Nah itu situ aja. Kalau ada dua kartu, abang pakai paketan malam, pakai paketan siang. Pas, kan ada dua paketan malam kan? Bisa paketan malam kan? Itu. Oh, kalau saya sih ini apa unlimited itu? Unlimited juga itu cuma permainan doang bang. Unlimited tapi kalau kita paketannya ibaratnya sekian giga udah habis ya udah. Iya. Itu mah cuma ini aja. Cukup, cukup biasanya. Lebih murah. Makanya kemarin lebih, saya ngambil yang 50.000, kurang. Di perjalanan langsung paketin lagi. Kalau sampai kehabisan paketan, langsung bang makannya ya. Ampun deh. Mudah. Baru 3 hari kemarin tuh kehabisan pas di Cawang. Kok ini nggak masuk-masuk orderan? Tahu-tahu habis. Coba telepon WhatsApp, wah habis nggak bisa. Abang harus selalu pengecekan berapa tinggal berapa giga berapa giga. Iya. Itu dari abang tadi bilang dari ojol gimana itu maksudnya? Datanya berapa itu? Sama udah ada. Nanti kita dipotong gopay jadi nggak repot. Ya. Ya itu berlapis. Abang pakai itu satu. Nanti yang kedua abang punya simpati lagi buat paketan malam. Iya, kalau di atas jam 12 malam sampai jam 7 pagi pakai paketan malam. Iya. Cuma abang nih mau berangkat jam 4 pagi sampai jam 7 pakai paketan malam. Itu. Kalau abang bikin kenangan-kenangan lagi servis kayak lagi apa-apa nih tentang mobil abang, masukin paketan malam. Itunya uploadnya ya kan? Iya. Itu. Hari sih habis gara-gara kalau di rumah dimainin anak saya buat main game. Ya kalau main game punya paket malam aja. Kalau enggak kalau itu kalau pas lagi di rumah anak pakai Axis bang. Axis ya? Iya Axis itu 6 jam 3.000 299 3.000 3 giga. Axis ya. Terus tergantung lokasi. Tapi Axis bagus nggak di tempat abang? Hah? Bagus nggak tempat abang? Axis tempat saya jelek. Untung-untungan sih ya. Iya. Berarti simpati aja paketin yang malam aja. Iya. Kalau di rumah ada wifi sih. Oh, ada wifi? Ada. Pakai apa itu wifi-nya? Kayak IndiHome. IndiHome. Tadi nggak pernah kehabisan kan cukup kan? Cukup. Pasang pertama berapa bang? Saya ini sama tetangga barengan, jadi bayarnya kolektif. Berapa orang? Berapa rumah? 10 rumah, bayarnya 100. Ya Allah. Tapi itu aman, maksudnya 10 rumah itu cukup? Cukup, aman. Cukup. Ini home berarti bagus banget ya bang ya? Iya. Kebetulan yang punya itu teman orang IndiHome. Ya, orang IndiHome kan udah tahu selanya lah ya kan? Selanya, dia mau pakai berapa-berapa, dia kan udah kalkulasi ya kan? Iya. Satu rumah nyampe berapa giga aja. Berarti masalah paketan di rumah aman lah ya. Aman. Itu. Ya berarti paling apa kalau di rumah jangan pakai ini ya kan? Nah, ini iya. Saya mah ini kalau udah di rumah HP mati ya. Bang, total. Bang, untung-untungan Bang kalau ukuran buat upload bagus, Abang lumayan kasih buat upload aja Bang ke video Bang. Itu lumayan buat kenangan itu Bang, kenangan yang enggak bisa diiniin. Iya. Ya kan? Kenangan. Ya maksudnya abang ada ini apa
paketan gratis, super gratis di balik 100 ribu itu Indihome itu, waduh, jos itu bang, ya kan? Orang rumah nggak masalah, bikin-bikin apa, konten-konten apa nggak masalah, sih kita rezekinya nanti ya kan? Yeah. Itu istilahnya iseng-iseng berhadiah bang, itu uang masuk itu. Itu masuk ke rekeningnya? Berlapis bang, pertama kita udah masuk nih, yang penting iklan udah masuk aja, itu bolehlah kita siap-siap iniin ya kan? Itu siap-siap masuk dolar ya kan? Yeah. Itu nanti kita ke di PayPal bang, itu rekening internasional gitu bang. Nah di situ kita pindahin. Gak pernah dapat berapa dari konten? Paling berapa dolar kemarin. Cuma ini aku kena klaim ini. Itu aku selengean orangnya. Misalnya yang gak ini aku kasih masuk-masuk aja. Oh. Itu. Aku pikir sih lah masalah itu nyusul lah. Yang penting aku misalnya dokumentasi pribadi aja dulu intinya kan, yang penting aku yang benar aja, cuma gitu aja bang, itu yang penting kita ini benar aja, yang baik-baik misalnya gitu bang. Nah, kalau nggak baik-baik kan kita misalnya kita dicari kan gitu bang. Hitungan bulan, tahun kan sekarang kayak gini nih, hitungan tahun udah berubah gini bang, ya, ya kan? Ya. Ya ini asli yang nggak terbantahkan nih banyak kan gitu bang. Berarti nunggu perubahan baru tiap upload. Nah ini sih kalau aku nih bang udah diupload nih, udah diupload udah hapus bang, jadi nggak mau menuin memori gitu bang. Ini Kedoya ya? Jakarta Barat ya? Iya.